Halo sobat Kusur 07, kita sudah lihat mesin diesel RD110DI2T ya. Ini digunakan untuk pompa. Nah, tapi ini belum disetel ya, baru ya persiapan. Ini dieselnya sudah balancer 11 PK, baru saya nyalakan untuk mencoba. Tapi ini bagus, Kubota 110 DI ini sudah balancer ya bos. Nah, coba bisa kita lihat dari sebelah sini. Dieselnya sangat ramah sekali, enak, dingin. Ya, kita pelanin sedikit lagi. Oh, langsamnya juga masih normal. Ini di depannya sudah ada lampu, tapi karena pemakaian ini sudah pecah ya. Ini kalau dari kejauhan seperti ini, roda gilanya juga besar, tenaganya ya sudah jelas lah. Ini kan Kubota ya, Kubota 2T berarti sudah balancer. Kalau yang belum balancer biasanya kodenya DI1, nah ini DI2. Bagus lah. Ini tipe radiator ya mas ya. Nah, ini radiator. Ini kalau panas jangan dibuka ya, nggak boleh. Ini karena masih dingin jadi boleh dibuka. Kalau panas dibuka, nah ini bisa bahaya mas. Nah, jadi kita tutup lagi ya. Yang ini untuk solar. Oh, masih ada lah. Nah, ini knalpotnya. Bisa kita lihat. Dingin, Mas Bro. Nah, kita matikan dulu ya. Biar nggak berisik. Nah, ini untuk RPM. Untuk menaikkan RPM ini besar, ini untuk sekelas Kubota ya. Nah, ini dipasangkan dengan pompa besaran 6 in. Ini pompa Ebara, ini pakai poli 8 biasa, modifikasian. Nah, dikarenakan supaya RPM kecil, tapi ini motornya kencang. Nah, kalau kita lihat dari puli sini, ini puli sudah rombakan ya. Ini puli sudah rombakan. Nah, ini masih perlu di setel lagi. Ini masih ini udah rombakan. Kalau yang aslinya ini enggak sebesar ini, kalau Kubota ini agak kecil ya, paling di antara puli 10. Ya, di antara puli 10. Kalau ini puli berapa ya? Sekitar 15 ini ukurannya. Agak besar nih. Nah, ciri khas radiator itu ada kipasnya. Ini sudah jelas ya. Ini, karena Kubota juga ada yang tipe hopper, ada yang tipe radiator. Begitu, Mas Bos. Nah, saya ini suka Kubota itu dari suaranya ya. Wah, suaranya nyaring seperti knalpot racing, Mas Bro. Nah, kalau Yanmar kan dingin, kalau ini nyaring. Tenaganya ya sama-sama kuat lah, karena produk Jepang semua ya. Itu
Nah, ini dudukan untuk pompa sebelah sini. Ini untuk diesel. Nah, ini untuk mengencangkan bila mana si panbel itu kurang narik. Nah, ini bisa di-setel. Bisa didorong ke belakang untuk dieselnya. Kalau pompanya ini nggak bisa di-setel ya. Jadi lubangnya hanya satu.